Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita dihadapkan kepada salah satu pilihan ketika kita membuka lembar kerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun, untuk kanvas atau kertas yang kita gunakan, yaitu folio atau yang dikenal dengan istilah F4, tidak muncul pada kanvas lembar kerja kita. Di sini kita lihat bahwa size pada ukuran default Excel ini tidak tampak folio maupun F4. Sekarang bagaimana kita akan melakukan settingnya? Silahkan kita lihat pada layar. Kita lihat pada kotak pencarian. Jika kotak pencarian pada komputer Anda tidak muncul, maka di sini Anda cukup lakukan klik kanan pada bagian bawah. Saya hapus dulu. Pada search, sebelumnya barangkali terpilih hidden seperti ini. Sekarang kita rubah pada search. Ini tidak ada ya di dalam pencariannya. Klik kanan, search, show search icon. Kita lanjut, ketik pada pencarian dengan control panel. App ini kita klik. Selanjutnya, pelan-pelan, pada hardware and sound, klik view device and printer. Pilih printer yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Canon IP2700. Hingga muncul print server property. Klik saja. Selanjutnya, kita pilih di sini A, B, C, D, E. Kita pilih folio. Pelan-pelan. Kemudian kita create form. Kita kasih nama F4. Selanjutnya di sini sebelum kita save, kita perhatikan dulu bahwa ukuran dari folio adalah 2150. Ini kita rubah dulu angka 9-nya. Kali 3300. Kalau sudah demikian, kita klik save form. Cukup, kita close. Kita coba kembali lagi lembar kerja kita. Kita pilih pada size. Dia sudah muncul. Tinggal kita lihat di sini untuk layoutnya. Kita pakai page layout. Maka kita akan melihat halaman kanvas kita. Ini sudah berukuran folio atau F4. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Dan ikuti terus channel saya, Hartoko Edo.